Kota Semarang terus bersiap menjadi tuan rumah peringatan Hari Anak Nasional HAN tahun 2023. Berbagai persiapan serta koordinasi terus dilakukan agar rangkaian acara dan puncak peringatan yang direncanakan akan dihadiri langsung Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara pada 23 Juli mendatang berjalan lancar dan sukses. Peringatan HAN 2023 ini akan dikemas dengan konsep fun dan ceria untuk anak-anak seperti berbagai festival, games, photo booth, permainan tradisional, parade musik. Rencananya puncak acara akan dihadiri kurang lebih 12.000 anak dari seluruh Indonesia. Jumlah ini terbagi dalam peserta luring sebanyak 2.000 anak dan daring sebanyak 10.000 anak. Tak hanya itu, para pimpinan kementerian, lembaga, forum anak nasional, LSM, NGO dan para penerima penghargaan kota layak anak akan hadir pada puncak peringatan HAN 2023. Sebelum puncak peringatan, sebanyak 700 anak dari seluruh Indonesia akan mengikuti kegiatan diskusi dan seminar forum anak nasional 2023. Selain diskusi, anak-anak juga akan diajak beraktivitas dan berinteraksi melalui fun games, permainan tradisional, outbound, city tour, dan boot-boot menarik lainnya. Pada peringatan HAN 2023 ini akan diangkat tema Anak Indonesia Bangkit Bergerak Maju Serentak Selamanya Berdampak sementara acara HAN 2023 dimulai dari 20 hingga 23 Juli 2023 di berbagai tempat ikonik kota Semarang seperti Sampokong, Kota Lama, Masjid Agung Jawa Tengah, dan Puncak Peringatan akan digelar di lapangan Simpang V. Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati menuju Kota Semarang sebagai tuan rumah peringatan HAN tahun 2023 karena dianggap memiliki komitmen kuat dalam penanganan isu perempuan dan anak.